Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, teman-teman ya. Jadi sekarang kita malam-malam, pagi-pagi malah, pagi-pagi udah di jalan nih teman-teman nih. Pagi-pagi udah di jalan. Kita mau cari sapi. Lihat tuh, itu jam berapa tuh, lihat. Jam 3:30. Ini udah dekat subuh. Kita mau cari sapi, teman-teman. Mendadak banget memang, mendadak banget. Kenapa mendadak? Karena tadi memang keluarga itu sudah beli ya, sudah beli pada sebulan yang lalu. Tapi ternyata ada problem. Ya, akhirnya kita nyari lagi, keluarga besar almarhum Haji Sueb nyari lagi untuk sapi yang disembelih untuk esok hari gitu loh. Nah, ada problem sedikit ya, gitulah. Jadi ada apa ya? Selisih gimana ya? Salah ukuran ya. Jadi kita mesennya itu sekian kilo yang datang beda. Jadi makanya ya udah kita batalkan, kita sekarang nyari lagi. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman semoga ini dapat nih. Tapi nih dapat nih. Karena memang ini udah waktunya udah dikit lagi. Karena udah panitia juga sudah siap semua. Takutnya nggak lucu nanti besok kalau misalnya memang kita nggak dapet nih sekarang. Besok panitia udah siap, sapinya mana? Nggak ada. Wah, itu ya, makanya kita langsung cari nih ke peternakan-peternakan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Oke, siap. Gede lagi, Allah. Kemarin nggak apa-apa. Hah? Di sini sama di situ lain beda ya. Nawarnya berapa dulu? Dari bapak dulu, baru kita nanti bisa ini. Ini saya tadi mau 29, 28. Ini tengah bu, udah ada nomor tinggal habis, ngabisin. Berapa kilo ini pak? Waduh, ini 370-an. Oh, harganya buka harga. Ya, tawar buka harga ya biasa lah, tawar-tawar. Nah, tadi kita nyari malam-malam, ini jam 3 pagi. Udah mau subuh malah, udah mau sholat id. Kita cari di sini, di apa sih namanya? Masih daerah Tangerang tapi. Tapi kita nekat nyari buat Idul Adha. Ya udah, kita lagi mau diskusi dulu tentang harganya, berapanya. Nanti kalau misalnya udah oke, langsung kita gitu. Yuk. Iya, paling kita itu dulu sih, segitu sih. Nah, komplek lagi ya paling. Karena buat besok pagi ini. Iya mas, paham saya. Itu aja, kita main cepet aja dah. Itu penghabisan juga ya kan? Iya. Penghabisan udah, larisin. Udah, ini aja mas. Ayo, sudah lagi. Kita masuk lagi. Udah, segitu mas, aja lah. Sampai ya. Sini kan kasih studio orang kan. Ada yang bawa, kan paham lagi. Kira ini tuh udah harga bawah, orang deket kok Boris. Nah, maksud saya kan ada yang bawa ke sini teman-teman saya. Insya Allah daging kuat 190-an kilo. Masuk limusin lagi. Jenis limusin. Limusin. Kita nyari sapi kena nyari nasi goreng. Iya. Instan langsung. Orang masuk dagangan lagi. Limusinan. Jenis limusin mas. Saya, ya itu yang super itu masih itu. Itu udah laku, tinggal ngirim. Mana?
itu ke yayasan. Berapa tuh harga? Harga 33 juta. Sampun. Udah laku ini. Paling kita segitu sih, Pak. Paling segitu. Oke, siap. Nanti oke. Ya, di Polres kita lunasi. Oke, siap. Ini kita barengin. Ya, barengan aja. Siap ya? Apa? Sekarang. Ayo, ayo. Siap. Alhamdulillah kita sudah dapat saya hanya cari aja nih antara nih buat keluarga, buat almarhum Haji F dan apa namanya kilonya 360 kilo dan daging insya Allah tau 120. Berarti dibersihin dulu kan Pak ya? Ini apa tuh? Itu cuma air aja mas, gak masalah. Oke, di bagian mas, dicuci semua. Siap. Jadi nanti kita langsung bawa ke rumah, kita iring-iringan nanti. Jadi jam 3:30 mau subuh ya Pak ya? Iya. Mau subuh ini kita. Lagi. Ini kita mana? Alhamdulillah teman-teman kita dapat tadi satu sapi. Kita negosiasi akhirnya penghabisan itu tinggal satu dan harganya cocok, langsung angkut, kita langsung bawa ke rumah. Ini sekarang kita lagi kompoi, di belakangnya ada sapinya. Katanya kalau dibawa sapi itu pakai mobil kecil yaitu losbak ya, itu maksimal 40 kilo. Karena takutnya nanti kalau misalnya dia lebih dari 40 kilo, dia akan goyang, sapinya akan loncat. Itu yang ditakutkan. Kecuali beda halnya kalau bawa truk ya. Kalau bawa truk kan pasti kan tinggi, terus udah gitu bebannya lebih kuat gitu loh. Nah ini karena bawa losbak, akhirnya kita ngawal sapi. Namanya kita namain siapa? Granding. Granding dong. Granding. Jadi ketikutan. Ada grandong, ada granding, ada grandung, ada granding. Gitu namanya granding. Iya, udah kita mau langsung pulang ke sana. Semoga sapinya nanti sehat, tidak ngamuk-ngamuk ya pada saat disembelih. So, karena memang kalau sapi itu tahu kalau dia mau disembelih itu pasti sedih matanya. Ya udah kita kawal-kawalan dulu deh ya. Sip. Alhamdulillah Granding sudah nyampe di sini. Mantap. Ada sono, dari sini aja kakak. Oke, apanya itu? Oke, ini vlog. Mantap. Granding sudah sampai. Wes. Itu selalu larian lagi kemana-mana ya. Iya. Udah, ini udah sampai. Tanggung subuh ini kan, apa tidur? Semoga besok disembeli tidak ada ngamuk-ngamuk. Kayak ini ngamuk nih, berontak kayaknya. Bentar aja. Ya udah. Akhiri aja vlognya di sini. Granding sampai di tempat penyembelihan kurban buat besok. Tinggal berapa jam lagi? Cuman 3 jam lagi enggak salah. Oke. Tewati juga tidur. Tadi kita Tewati, kita ledekin Tewati, ikut yuk. Tengah ngantuk. Ya udah akhirnya kita jalan aja langsung. Tewati tidur, besok mau nyaksiin kurban katanya. Mau sholat id juga, mau sholat id. Tapi kita sholat idnya di rumah keluarga besar, karena kan sekarang lagi zaman virus yang lagi marak-maraknya. Jadi kita mengantisipasi aja, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya udah, saya Arif Fofi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.